106 waktu Indonesia Tengah. RRIND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah. Sari berita penting. Sadar akan potensi yang dimiliki, Dinas Pariwisata dan Budaya Floatim mulai menyiapkan tata kelola sumber daya yang ada, baik SDM maupun sumber daya alamnya, dan tengah mendorong, memacu, serta melaksanakan berbagai kegiatan guna memajukan pariwisata di wilayah itu. Kompetisi sepak bola Liga 3 Zona NTT Eltari Memorial Cup ke-31 tahun 2022 yang sedianya akan digelar di Lembata pada bulan Juli ditunda ke bulan September 2022 mendatang. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Sadar akan potensi yang dimiliki, Dinas Pariwisata dan Budaya Floatim mulai menyiapkan tata kelola sumber daya yang ada, baik SDM maupun sumber daya alamnya, dan tengah mendorong, memacu, serta melaksanakan berbagai kegiatan guna memajukan pariwisata di wilayah itu. Laporan Veranda Garus. Pengembangan pariwisata di Flores Timur juga peningkatan sumber daya manusia, pelaku usaha pariwisata maupun ekonomi kreatif terus menjadi bagian dari perhatian pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur. Pada RRI dalam lintas ND pagi Minggu 19 Juni 2022 kemarin, Kepala Disparbud Floatim Petrus P. Mangliku mengatakan pihaknya terus melakukan perbaikan terhadap sarana-prasarana aset pemerintah Provinsi Floatim serta melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mulai dari pelatihan pemandu wisata, pengelola desa wisata, dan memberikan pelatihan bagi usaha jasa pariwisata. Adapun pelatihan itu dilakukan oleh 50 orang, terdiri dari pegiat pariwisata tingkat desa, beberapa asosiasi, dan sekolah pariwisata di wilayah tersebut. Kita lebih dalam pelatihan ini mencoba untuk para pemandu wisata lebih memahami tentang konteks objek wisata itu sendiri. Dan di pemandu wisata budaya ini, ya, tentu kita memberikan mereka pemahaman dan pengetahuan tentang ke objek budaya yang ada di lokasi-lokasi objek wisata. Ya, baik itu konteks cagar budaya yang dikategorikan situs, dikategorikan benda, atau dikategorikan bangunan. Ini yang perlu dikuasai secara lebih baik untuk bagaimana mereka memahami dan juga pada saatnya menjelaskan atau menginterpretasikan semua itu bagi wisatawan-wisatawan yang berminat pada hal-hal yang sifatnya budaya. Pemerintah Provinsi melalui Disparbud terus melakukan pendampingan dan peningkatan kompetensi dari pemandu wisata sehingga mampu menghasilkan pemandu wisata yang profesional dan kreatif dalam memberikan pelayanan serta meningkatkan rasa ingin tahu dari para wisatawan agar kembali lagi ke Flores Timur untuk belajar budaya di tempat itu. Menurutnya, setiap sudut bisa menjadi objek wisata termasuk di dalamnya kebudayaan sebagai amenitas pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan. RRIND Veranda Garus melaporkan. Masyarakat dan lebih khusus generasi muda bangsa diminta harus mengetahui situs-situs sejarah seperti situs sejarah Bung Karno ketika berada di ND. Laporan Rovinus Vola. Ketika melakukan kunjungan kerja Direktur Utama LPP RRI bersama Ketua Dewan Pengawas LPP RRI mengunjungi sejumlah lokasi situs sejarah Bung Karno ketika berada di ND. Adapun situs sejarah yang dikunjungi Direktur Utama LPP RRI dan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI yakni Serambi Bung Karno, tepatnya di Biara Santo Yosef, Taman Renungan Bung Karno, dan Rumah Pengasingan Bung Karno. Ketika mengunjungi Serambi Bung Karno, Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI disambut Pater Yosera. Kemudian menceritakan tentang sejarah Bung Karno ada bersama para misionaris di Biara Santo Yosef ini. Demikian juga cerita tentang sejarah dan barang peninggalan Bung Karno ketika Direktur Utama LPP RRI bersama Ketua Dewan Pengawas berada di situs Rumah
pengasingan Bung Karno di Jalan Perwira Ede. Usai mengunjungi situs sejarah Bung Karno, Direktur Utama LPP RRI Dr. I. Hendrasmo mengatakan masyarakat dan lebih khusus generasi muda bangsa harus mengetahui situs-situs sejarah seperti situs sejarah Bung Karno ketika berada di Ende. Dijelaskan ketika kita berkunjung tempat-tempat penting, tempat-tempat sejarah, inilah salah satu bentuk di mana kita menyelaraskan kebatinan dan sangat penting terutama generasi muda untuk hadir dan merasakan suasana kebatinan. Jadi sejarah bukan sesuatu yang sekedar diwariskan, tetapi diperjuangkan juga. Kita terus melestarikan, memperjuangkan konsensus bangsa, Pancasila, nilai-nilai bendera bangsa. Ketika kita saat ini menghadapi globalisasi, menghadapi suasana di mana gagasan-gagasan liberalisme, kita menghadapi ada isu-isu terorisme, radikalisme yang tidak sejalan dengan mimpi tokoh-tokoh bangsa kita terhadap Pancasila. Dr. I. Hendrasmo mengatakan ketika ada tempat-tempat sejarah, RRI sudah pasti mempunyai tugas untuk membangun rasa cinta tanah air, cinta terhadap konsensus bangsa. Direktur Utama kagum dengan barang-barang peninggalan Bung Karno masih original, masih terawat, bahkan tempat untuk berdoa juga masih ada. Sehingga hal inilah yang perlu dijaga. Situs-situs sejarah sangat penting, sehingga generasi muda bangsa diminta untuk mengunjungi tempat sejarah, sehingga sejarah bukan sesuatu yang sekedar diwariskan, tetapi diperjuangkan juga, dan kita terus melestarikan konsensus bangsa dan Pancasila. RRI Ender Finuskula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Cegah penyakit strategis pada hewan ternak besar, Dinas Pertanian Kabupaten ND rutin melakukan vaksinasi. Reporter Suimam melaporkan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Insinyur Marianus Alexander, kepada RRI Senin 20 Juni 2022 menuturkan pemberian vaksinasi terhadap hewan ternak besar ini bertujuan memberikan kekebalan antibodi pada ternak sehingga dapat melawan antigen atau mikroorganisme penyebab penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun protozoa. Dijelaskan penyakit pada hewan ternak pasti menjadi masalah yang cukup memusingkan bagi para peternak sebab selain dapat menurunkan tingkat produksi yang berimbas pada pendapatan, juga dapat menularkan penyakitnya kepada manusia yang mengonsumsinya dan lingkungan sekitar. Dikatakannya berbicara soal kesehatan hewan, khususnya di Kabupaten Ende, pihaknya selalu memberikan vaksinasi terhadap penyakit strategis, terutama pada ternak, diantaranya SE atau lazim dikenal penyakit ngorok pada hewan ternak kerbau, kemudian antraks merupakan penyakit menular akut dan sangat mematikan pada hewan ternak Bacillus anthracis dalam bentuk paling ganas pada hewan ternak sapi, penyakit sura atau lumpulayu yang sering menyerang hewan ternak kuda, serta hok kolera atau demam babi yang menyerang ternak babi. Bagi SE, antraks, sura itu kita laksanakan oleh petugas para medik kita dan medik kesehatan hewan di masing-masing wilayah kerjanya di puskesmas di tiap-tiap kecamatan itu setiap hari kerja. Jadi ketika mereka melaksanakan tugasnya salah satu adalah kontrol kesehatan hewan dan melakukan vaksinasi untuk penyakit strategis ternak dan juga memberikan pengobatan terhadap hewan atau ternak yang sakit. Lanjut Alexander, selain hewan ternak besar, hewan-hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan monyet juga sering mendapatkan vaksinasi sesuai dengan jadwalnya setiap satu tahun sekali. Kompetisi sepak bola Liga 3 Zona Nusa Tenggara Timur Altari Memorial Cup ke-31 tahun 2022 yang sedianya akan digelar di Lembata pada bulan Juli 2022 ditunda ke bulan September 2022 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Kepastian akan digelarnya kompetisi sepak bola Liga 3 Zona Nusa Tenggara Timur Altari Memorial Cup ke-31 tahun 2022 ini sedianya akan digelar di Kabupaten Lembata pada bulan Juli 2022 dan akhirnya ditunda penyelenggaraannya ke bulan September 2022 ini. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, Markus Labiwaleng. Dijelaskan Markus Labiwaleng, perubahan jadwal tersebut disebabkan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah
anggaran penyelenggaraan yang memang mengalami sedikit kendala karena pergantian kepemimpinan di Kabupaten Lembata, sehingga pihak Pemkab Lembata telah menyurati ASKA Provinsi untuk menggeser jadwal pertandingan ke bulan September 2022. Diminta untuk ditunda di bulan September. Kami masih persiapan segala macam karena kemarin anggarannya juga belum siap. Kemudian ada pergantian kepemimpinan di sini, jabatan Pak Bupati, sehingga kita masih butuh waktu untuk buat perencanaan. Pemda Lembata sudah menyurati ASPRO Provinsi, Pak minta untuk penyelenggaraan Mobil World Cup tetap di Kabupaten Lembata, hanya waktunya digeser ke bulan September. Sementara itu, Ketua ASKAP Lembata Linus Beseng mengungkapkan terkait kesiapan tempat pertandingan juga telah matang disiapkan, yakni di lapangan Gelora 99 Lembata untuk pertandingan Eltari Memorial Cup nanti. Namun sampai saat ini lampu stadion Gelora 99 belum terpasang. Bahwa Pemkab Lembata akan menyiapkan dua lapangan pendukung milik Pemkab Lembata sendiri. Jadi sekarang ini stadion satu Gelora 99, tetapi lampu ini belum terpasang. Jadi kalau lampu belum terpasang, maka Pemda Lembata harus mempersiapkan lagi dua lapangan pendukung agar supaya bisa cepat selesai tarinya dan anak-anak bisa bermain sesuai dengan waktu yang bagus. Lampu tidak ada, maka main pagi satu atau sore itu bisa pagi satu, sore satu. Kalau dua lapangan pendukung, maka satu hari bisa empat pertandingan. Iya, jadi di sini ada tiga lapangan Pemda punya yang investasi anggaran tahun 2021 itu mereka sudah persiapkan. Ada satu dalam kota, satu di luar kota, satu dalam kota di Lebaya. Baik Kadis PKU Lembata maupun Ketua ASKAP Lembata mengharapkan kompetisi sepak bola Eltari Memorial Cup yang akan diselenggarakan di Lembata pada September mendatang berjalan lancar dan aman. RRI ND Lady Badin melaporkan. Saudara, sekian warta berita daerah. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.